tanggal 21 bulan 7 tahun 96. Dia tinggal di rumah nomor 57. Saya melihat dia mewarisi ilmu gaib dari leluhur. Karakternya mudah emosi, membuatnya sering mencelakai orang. Saya melihat di sini ada sosok naga berputar-putar mengelilingi saya. Sosok naga ini adalah hewan peliharaan gaib ibu. Bos. Hai, Bung. Baik, Pak. Bagaimana perkembangan proyek? Perkembangan proyek bagus, Bos. Kalau pekerjaannya secepat ini terus, paling 3 bulan lagi udah selesai, Bos. 3 bulan lagi? Iya. Bagus, bagus. Saya harap demikian. Pak, Komandan. Hah? Bangunan di belakang ada yang roboh, Pak. Hah? Bangunan roboh? Roboh. Pak, lihat, Pak. Mana? Ini, Bos. Ya ampun. Eh, tolongin, tolongin. Tolongin itu. Singkirin. Ayo, tolong bantu dong, ayo. Cepat, cepat. Bawa mereka ke rumah sakit. Cepat, bawa mereka ke rumah sakit. Bawa, ya. Hati-hati. Aduh. Kamu ini gimana sih? Katanya 3 bulan rampung. Ini belum apa-apa bangunannya sudah roboh. Ya abis mau gimana lagi, Bos? Ini kan di luar dari kendali saya, Bos. Di luar kendalimu? Sekarang saya tanya. Kamu bisa balikin bangunan saya yang sudah roboh? Bos. Ya mau gimana lagi sih, Bos? Pakai nanya lagi. Hari ini juga kamu saya pecat. Gaji dan pesangonmu saya tarik. Dan di samping itu, kamu harus membayar biaya pengobatan mereka. Bos, satu lagi. Kamu juga harus mengganti semua kerugian saya. Paham? Bos, tolong, Bos. Bos. Aduh. Aja kan nggak apa-apa, cuma lecet-lecet aja nih. Oh, pulang gimana? Anak baru jatuh guling-guling, masa nggak diperiksa kan? Kalau ada apa-apa gimana? Eh, kamu gimana sih? Udah
Udah aku bilang aku gak punya uang. Buru-buru buat ke rumah sakit. Buat makan nanti aja, aku bingung nyari duitnya gimana. Udah bawa ke rumah, ayo. Gitu, bawa ke rumah dulu deh. Ayo, ayo, sini. Gantung banget. Ayo. Itu lagi. Ah, ya udah. Perasaan tadi lukisan udah dibuang ke tempat sampah. Kok ada di sini? Apa aku nggak salah lihat? Apa mau beli obat apa ya? Beli obat luka sama perban. Ini sebentar ya, Pak. Mbak, lukisan itu udah lama ya di sini. Soalnya mirip sama lukisan yang ada di rumah saya. Lukisan? Lukisan yang mana, Pak? Itu. Lukisan di situ. Emang di sini nggak ada lukisan, Pak? Jadi berapa, Mbak? 80.000, Pak. Tidak kembali. Kasih, Mbak. Mana sini obatnya?
peninggalan mendiang kakek ini ada kodamnya. Sore jatuh, belum kita bisa bawa ke rumah sakit. Oke, saya kasih kalian waktu 2 minggu. Kalau dalam jangka waktu 2 minggu, kalian tidak bisa mengganti semua kerugian saya, kamu akan saya jebloskan ke penjara.